Terima kasih rakan sekelas dari Iskandar dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda kerana setia bersama dengan Rampai Pagi ini terus langsung dari daerah Temburung untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Rabu, 5 Oktober 2022. Ya. Selamat pagi dan salam ceria Auda. Diharapkan agar Auda semua berada dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya. Jadi bagi menjawab pertanyaan daripada rakan sekelas kita di Bandar Seri Begawan, buat masa ini belum lagi ada, ya, belum lagi junterah lah ya. Bagi buah durian yang tumbuh di kawasan pedalaman di kawasan daerah Temburung ini. Tapi apapun diharapkan agar mungkin nanti akan ada ya buah-buahan seperti buah durian yang cukup junterah di daerah Temburung ini, insyaAllah. Jadi baiklah Auda, sebelum kita mengongsikan beberapa info semasa dan juga bahan visual pada pagi ini, ingin kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekanbangar pada pagi ini berada dalam keadaan yang baik dan cerah. Dan seperti yang kita maklum ya, keadaan cuaca yang kurang menentu pada ketika ini, terutama sekali pada ketika waktu petang hingga ke malam, memang akan menerima turunan hujan di kawasan daerah Temburung ini. Jadi bagi Auda yang tinggal di kawasan pendalaman dan juga di kawasan tanah rendah, diharapkan agar Auda semua sentiasa berwaspada dan sentiasa mengingatkan untuk sentiasa berada dalam keadaan yang selamat ya. Alhamdulillah Auda. Bagi Auda, untuk itu akan kita kongsikan satu info semasa mengenai Majlis Perhimpunan Sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi peringkat daerah Temburung akan diadakan pada hari Sabtu, 12 Rabiul Awal 1444 Hijrah bersamaan dengan 8 Oktober 2022. InsyaAllah akan diadakan pada pukul 8.30 pagi di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekanbangar, daerah Temburung. Alhamdulillah, sudah satu info semasa yang dapat dikongsikan bersama dengan Auda pada pagi ini. Dan apa kata untuk seterusnya, kita terus menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan berdekatan saya sebelum ini ke Rumah Panjang Kampung Tanjung Bungar. Untuk itu, kita saksikan bersama. Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda bersama dengan saya Siti dan Mizam menerusi pakej program Rampai Pagi dari daerah Temburung. Jadi baiklah Auda, pada perkongsian pada kali ini saya akan membawakan Auda mengenai salah sebuah rumah panjang yang ada di daerah Temburung ini dan salah sebuah antaranya juga ialah di Kampung Tanjung Bungar yang terletak di Mukim Batu Apoi, daerah Temburung. Jadi untuk itu Auda, seperti yang dapat Auda dapat lihat ya di belakang saya ini, inilah merupakan rumah panjang Tanjung Bungar yang baru dibina. Jadi untuk itu, apa kata kita terus bersama dengan saya? Untuk itu, jom ikuti bersama. Rumah panjang atau dalam bahasa Iban disebut rumah panjai merupakan satu cerminan identiti masyarakat Iban. Kewujudannya menjadi khazanah warisan sehingga bersemadinya semangat perpaduan dan keharmonian dalam menjalankan kehidupan harian di bawah satu bumbung. Dalam tinjauan saya pada kali ini, di sebuah lagi rumah panjang, Tanjung Bungar sangat membuka mata saya. Kehidupan perpaduan dan keharmonian sesetengah penduduk kampung Tanjung Bungar yang bersepakat untuk membina sebuah rumah panjang yang baharu berhampiran dengan tapak rumah panjang Tanjung Bungar yang lama dibina sejak tahun 1970-an. Jadi Tan, sebetulnya ini rumah panjang Tanjung Bungar yang baru dibina. Kalau boleh tahu sebelum itu, mungkin dapat ceritakan asal usul bagi rumah panjang yang lama. Okey, terima kasih. Jadi Kampung Tanjung Bungar yang sebenarnya dulu dalam tahun 70-an, kami Tanjung Bungar di apa ni, di Tambing Batu Apoi sana tu. Tambing Batu Apoi. Jadi memandangkan pada masa itu juga Kampung Tanjung Bungar jalan menghubungnya dari anu tu lagi pun melalui paya. Jadi masalah juga. Jadi lagi-lagi pun selalu kebanjiran. Jadi memandangkan anu melihat di sini ada kosong tanah, pohonkan sini. Ayatah kami pindah ke anu lah membangun rumah di anu rumah lama yang dibina tahun 79. Tahun 79 kami membina rumah panjang yang lama dulu tu. Jadi dalam setahun lebih siap itu buat sendiri pulang tu.
daripada kayu lah. Tahun 80 kami pindah ke rumah panjang yang itu. Tahun 80. Jadi memenangkan pada masa itu rumah panjang yang kami buat tu anu pulang tu apa nyonya orang kayu. Kayu. Mm-hmm. Jadi pun masa itu kira terkenal lah di Temurong rumah panjang tu. Sebab satu rumah panjang yang benar pun kayu tapi kami dua tingkat. Oh, dua tingkat dulu tu. Kami buat dua tingkat ada tu. Jadi sebelah atas atau macam bilik tidur apalah. Jadi yang rumah baru ni, jadi kami kira anulah apa ni bersyukurlah nyorang ke anu, jadi pun mengucap ribuan terima kasih kepada Kerajaan Kebuaduli yang Maha Mulia sebab apa ni permohonan-permohonan yang apa ni dianupan sudah di apa ni di anulah. Jadi approve permohonan apa daripada tanah, daripada ABCI apa, jadi kami mula membuat rumah itu ada dalam tahun tahun lepas. Okay. Itu bulan 3 tahun lepas lah. Jadi pembuat perumahan dalam setahun lebih. Lebih kurang setahun, hampir setahun. Mm-hmm. Bulan 2 tahun 2022 ini siap. Jadi bulan 2 menunggu kebenaran lagi dari ABCI apa semua itu ini. Baru kami pindah dalam bulan 4 itu. Cukupnya orang nyaman lah untuk tinggal di rumah baruan ni lah tu ah tuan. Jadi kalau dapat dikongsikan berapa keramaian sebetulnya yang tinggal keramaian rumah anu, panjang ini? Yang tinggal di rumah panjang ni masa ni ada 50 orang. Oh, 50 orang. 50 orang, 26 perempuan, 24 laki-laki. Oh, campurlah tu puan ah. Ada yang anak muda apa tu yang masih bersekolah masih tinggal di sinilah. Ada yang bersekolah lagi pun termasuk yang apa ni? Yang bekerja di bandar apa dan belas bawiat diorang balik juga kan jauh-jauh minggu balik kita masih anu lah kira apa ni masih lagi anu kira di sini lah ia punya anu. Jadi baiklah Auda, itulah antara setakat sedikit sebanyak ya perkongsian mengenai rumah panjang Tanjung Bungar yang terletak di kampung Tanjung Bungar ini. Jadi dengan perkongsian pada kali ini dapat juga memberi tahu kepada biskita di luar sana, memberikan informasi antara rumah panjang yang terletak di daerah Temburung ini. Jadi bukan sahaja hanya orang di rumah panjang Semabat, di sini pun ada juga rumah panjang. Jadi mungkin insya-Allah akan ada lagi perkongsian yang menarik yang dapat dibawakan bersama dengan Auda untuk mengenali budaya dan tradisi masyarakat yang tinggal di negara ketan ini. Jadi untuk itu Auda sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi.